Halo pemirsa, saat ini Anda lagi menyaksikan program The Inspirator, di mana sebuah program yang kita mengupas kisah perjalanan dan perjuangan sukses dari setiap narasumber kami. Maka kami sebut sebagai The Inspirator. Anda juga bisa follow kami di Twitter at The Inspirator. Dan senang sekali hari ini saya akan sharing dengan seseorang luar biasa. Beliau adalah The Best EQ Trainer in Indonesia. Seorang inspirator, seorang penulis buku dan host di satu radio yang luar biasa. Dan tentu Anda sudah penasaran tentang beliau. Kita lihat VT profile beliau berikut ini. Anthony Dio Martin. Beliau dikenal sebagai the best EQ trainer Indonesia. Salam khasnya adalah salam antusias. Dengan salam ini, Anthony Dio Martin menjadi salah satu pembicara dan expert terkemuka di Indonesia. Beliau juga seorang trainer, penulis, pembawa acara di radio dan televisi yang bertemakan soal motivasi, karir, kepemimpinan, salesmanship, customer service, dan tentu saja, soal kecerdasan emosional yang menjadi kekuatan beliau, latar belakangnya adalah bidang ilmu psikologi serta S2 di bidang strategic leadership dari Vancouver, Kanada. Selain itu, beliau adalah pakar dengan lisensi internasional dalam bidang kecerdasan emosional, hipnoterapi, serta NLP. Saat ini, berpuluh-puluh perusahaan nasional dan multinasional telah menjadi klien yang pernah mendapatkan inspirasi dari beliau. Belasan buku bestseller telah lahir dari tangan beliau yang dapat dijumpai di toko-toko buku saat ini. Selain itu, puluhan CD-nya juga telah beliau terbitkan. Secara rutin, beliau juga menjadi kolomnis tetap rubrik motivasi di Harian Bisnis Indonesia serta beberapa majalah lainnya. Kali ini dengan gaya bicaranya yang aplikatif, ringan, berbobot, dan antusias, Anthony Dio Martin akan menginspirasi dan memotivasi Anda. Oke pemirsa, seperti yang tadi saya sudah janjikan, kita akan langsung sharing dengan the best Aiki trainer Indonesia, Pak Anthony Dio Martin. Ya. Ah, Halo, ya, Mas Rudi. Ya, terima ya. kasih, selamat uh, sudah datang di program The Inspirator. Terima kasih sudah luangkan waktu ya. Oh iya, saya pikir ini kehormatan malah untuk saya. Terima kasih ya. bisa bertemu dengan inspirator seperti Bung Rudi juga. Ya, terima kasih. Ya. So, sekarang Pak Antoni kesibukannya apa aja sekarang? Uh, sekarang ini saya lebih banyak fokus di masih di training. Mm -hmm. Jadi di kita di lembaga namanya Hair Excellency, ya. Hair Excellency pada dasarnya itu kalau kita fokuskan saat ini adalah mengubah ya. memberikan informasi, menginspirasi, mm -hmm. kemudian memotivasi. Mm -hmm. Jadi fokus kita lebih banyak di terutama bidang kecerdasan emosional ya. yang menjadi salah satu tagline kita di Indonesia. Oke, okay. ya. jadi uh, berarti uh, servisnya banyak training, in-house training juga? Iya, kebanyakan kita in-house training mm -hmm. dan saat ini juga kebetulan bukan cuma sekedar di training, tapi uh, kita bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga dari luar negeri. Saat ya. ini kita di Indonesia mewakili dua lembaga, mm -hmm. uh, Six Second uh, International dan kebetulan mm -hmm. di Indonesia saat ini ya. kita yang memegang Uh, uh, fokusnya di ya, ya di, di hmm. Indonesia dan yang kedua adalah mini workshop series. Hmm. Kalau mini workshop series itu salah satu cita-cita kita adalah melatih lebih banyak trainer-trainer uh, di Indonesia hmm. ceritanya. Okay. Yes. Nah, itu programnya biasanya uh, setiap bulan atau bagaimana? Ya biasanya secara reguler kalau mm -hmm. kita di kelas publik kita yeah. bisa punya program-program publik -program, uh, tapi mm -hmm. lebih banyak juga perusahaan-perusahaan misalnya korporat yeah. mengundang kita. Tapi kadang-kadang kita juga mm -hmm. ya bagian dari menyeimbangkan. Mm -hmm. Jadi ada take ada gift juga. Yeah. Jadi kita juga memberikan program dan sebulan lalu kita baru saja mm -hmm. kembali dari Freeport di Tembagapura yeah. yeah. um, memberikan di Papua jadi pelayanan mm -hmm. untuk para guru yeah. untuk para siswa-siswa uh, ya. untuk para orang tua. Jadi itu adalah bagian dari pelayanan-pelayanan okay. kita juga. Luar biasa. Ya take ya. and give loh ya. <laughs> bukan cuma memberi ya, tapi juga harus. Uh, bukan, ya, cuma mengambil, bukan mengambil ya, ya tapi ya. juga harus kita bisa memberikan ya, kepada masyarakat juga gitu. Nah, ya. Pak Antoni Martin ini kan fokusnya EQ. Iya salah Sesuai satunya. Tema kecerdasan emosional. Emotional power. Nah, Betul. Bisa dibicarakan seberapa penting EQ ini buat uh, karir kita? Iya. Um, salah satu tagline kita uh, hmm. mungkin untuk pemirsa di rumah ya. juga adalah tagline ya. kita adalah. IQ hanya berpengaruh kesuksesan kita sekitar 20%. Hmm. Tapi EQ berpengaruh sekitar 80% terhadap kesuksesan Anda gitu. Mm -hmm. Jadi oh. kita selalu mengatakan bahwa kamu pintar, kamu cerdas di sekolah belum tentu kamu pasti akan sukses mm -hmm. dalam karirmu karena banyak yeah. orang yang pandai sekolah mm -hmm. kalau di Biasanya kalau di seminar saya sering bertanya, yeah. Hey ingat kembali, di manakah teman-temanmu yang dulu juara, ya, juara satu, mm -hmm. yang nilainya paling tinggi, yang IP nya paling tinggi, di manakah mereka sekarang? Yeah. Mungkin karirnya nggak lebih bagus mm -hmm. daripada mereka-mereka yeah. yang karirnya berhasil mm -hmm. dan sukses gitu. Yeah, dan karena itu kita merasa bahwa kadang-kadang banyak orang tidak sukses mm -hmm. bukan karena mereka nggak talented, yeah. tapi mereka tidak likeable. Mm -hmm. Dan ini adalah salah ya. satu hal yang ya. sangat penting di ya. dunia pekerjaan. Makanya betul, kita betul. fokus ke kecerdasan emosional. Mm -hmm. gitu. emosional, emosional quotient, ya. Emotional intelligence. Quotient. Istilah kita adalah EQ, emotional EQ. intelligence. Ya. Betul. Betul, betul. Tapi kalau kita di Indonesia, saya sendiri, uh, mm -hmm. uh, Mas Rudy, saya lebih senang menyebut istilahnya EQM. Uh, emotional quality karena kadang-kadang mm -hmm. kalau bicara tentang quotient yeah. seringkali kita salah menduga seringkali ko konotasi mm -hmm. kita adalah pengukuran mm -hmm. makanya kalau pengukuran kadang-kadang kita bisa mengatakan ini tinggi enggak ya genius enggak yeah. ya apalah yeah. jongkok apa tiarap gitu misalnya <laughs> yeah. jadi Betul -betul. akhirnya saya merasa lebih ke kualitasnya itu yang paling penting mm -hmm. karena kadang-kadang yeah. banyak konotasi kalau saya bertanya pada orang mungkin juga pemirsa yeah. di rumah kadang-kadang kalau kita tanya sama mereka mm -hmm. apa sih pendapatmu tentang emosi kebanyakan konotasinya 70 sampai 80 pasti negatif. Ya. Padahal yang namanya emosi kan tidak selalu neutral, harus negatif neutral, ya. ya. Cinta juga emosi, rindu juga emosi, ya. galau ya. juga emosi gitu loh. Ya. <laughs> ya. <laughs> betul betul. Iya. Saya enggak uh, boleh disimpulkan dalam uh, karir kita dalam uh, kita membangun ya. uh, karya kita itu sangat penting, HQ, ya, ya Betul. Dan saya beberapa hmm. kali, uh, Mas Rudy, saya menemukan ya. kasus di perusahaan hmm. di mana seseorang itu ya. uh, sampai cerita bagaimana hmm. dia diturunkan ya. dari sudah nasional sales manager, hmm. diturunkan regional, kemudian hmm. diturunkan, cuman ngurusin call center. Hmm. Saya melihat bahkan dia cerita, Pak, saya sebenarnya lebih pintar daripada atasan saya. Saya mengerti tentang proses. Hmm sampai ketika saya meneliti orang ini mm -hmm. ketika dia berbicara ya. saya cuma menyimpulkan satu hal mm -hmm. bahwa ya iya kamu mm -hmm. memang pandai, mm -hmm. tapi mungkin kamu tidak likeable, yeah. tidak menyenangkan. Mm -hmm. Makanya uh, bicara tentang kecerdasan emosional ini sebenarnya, yeah. Pemirsa kita banyak bicara mengenai yang namanya L-faktor, mm -hmm. likeability factor. Mm -hmm. Banyak orang pandai tapi tidak likeable. Yeah, betul. Nah, likeability factor ini kita banyak bicara mengenai proses keramahan, mm. proses yeah. koneksi, cara nyambung yeah. dengan orang, komunikasi, yeah. dengan, orang, komunikasi yeah. dengan orang, kepekaan kita, yeah. Yeah. dan kemudian ketulusan kita untuk berkomunikasi betul, betul. dengan orang dan saya merasa ya. pasti mas Rudy gak setuju bahwa banyak dalam pengalaman ya. mas Rudy juga, sebagai seorang ya, betul, inspirator betul. di Indonesia juga, saya yakin ya. pasti mengalami banyak orang tidak sukses bukan karena mereka gak pandai, betul, tapi karena hal-hal seperti ini, lebih banyak ya. karena attitude betul, betul, mereka yang kurang betul, jadi ya. uh, boleh dibilang uh, EQ ini juga sangat berkaitan dengan attitude ya iya betul, mm -hmm. karena saya pikir salah satu bukti dari kemampuan EQ seseorang adalah attitude-nya dia dari bagaimana hasil yang bagaimana milikati. dia betul betul buah betul, betul. yang kelihatan itu kan attitude-nya betul, gitu betul. Nah, bagi seorang awam, oke, okay, misalnya yeah. saya memutuskan untuk jadi orang sukses dan yeah. saya harus belajar untuk bisa likeable tadi. Yeah. Nah, bagaimana saya mengembangkan EQ saya? Oh, oke, okay. ada beberapa cara sih. Mm -hmm. Ya, cara paling sederhana adalah uh, membaca buku. Mm -hmm. Ada banyak buku-buku. Yeah. Sebenarnya melalui interaksi pun sebenarnya mm -hmm. IQ kita bisa ditingkatkan. Yeah. Yeah. Karena kita selalu mengatakan yang namanya IQ seseorang. Mm -hmm. Nggak bisa ditingkatkan. Betul. Karena sudah naturally kita mm -hmm. sudah dilahirkan dengan kondisi mm -hmm. seperti itu. Tapi yang namanya IQ kita, mm -hmm. itu dengan berjalannya waktu, Mas Rudy, itu akan mm -hmm. bisa ditingkatkan. Yeah. Nah, pertanyaannya kepada para pemirsa adalah apakah kita sadar? Pertama-tama mesti sadar dulu. Mm -hmm. yeah, betul. Ya, mesti sadar bahwa, iya ya, kok mm -hmm. saya merasa saya perlu meningkatkan IQ saya. Betul. Nah, setelah itu. Yeah. cara berikutnya adalah gimana caranya mm -hmm. membaca itu menolong yeah. bisa juga dengan uh, mendengarkan siaran-siaran seperti betul, ini ya yeah. the yeah. inspirator <laughs> saya pikir itu juga siaran yang sangat membangkitkan yeah. kemampuan inter, intra interpersonal kita mm -hmm. saya pikir yeah. dan kemudian juga uh, uh, dengan mengikuti seminar-seminar yeah. workshop dan sebagainya kadang-kadang yeah. di situ juga dilatih yeah. bagaimana cara meningkatkan mm -hmm. jadi pada dasarnya pemirsa juga harus pakat gitu ya. loh. Bahwa ya. pada dasarnya namanya IQ itu sesuatu yang bisa dilatih betul, dan bisa betul, ditingkatkan setuju. gitu. Sehingga uh, dengan, dengan sembangnya IQ-nya oke, okay, ya. IQ-nya meningkat, sehingga karirnya juga luar biasa. Betul. Oke okay, menarik sekali. Ya. Kita tahan dulu Pak Anthony Dio Martin. Kita akan sure. kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Oke, pemirsa kembali ke program The Inspirator di program The Inspirator dan bersama Pak Anthony Dewa Martin. Nah, Pak, tadi kita sudah bahas tentang uh, emosional intelijen dan sebagainya. Ya. Kalau saya boleh kilas kembali, dulu perjuangan bapak memulai karir seperti apa? Iya, saya sebenarnya berhutang budi dengan topik kita hari ini soal hmm. kekuatan emosi. Ya. Saya pernah punya satu pengalaman masa kecil, hmm. uh, Mas Rudi, di mana ya. saya masih ingat waktu itu saya kelas peralihan dari kelas 6 menuju kelas SMP mm -hmm. waktu itu pas liburan, mm -hmm. jadi ibu saya mengikuti acara satu ar acara arisan dan saya masih ingat waktu itu saya bermain di belakang mm -hmm. dan waktu itu si salah satu ibu bertanya kepada ibu saya, mm -hmm. eh ngomong-ngomong anak musi Martin itu bersekolah di mana ya, mm -hmm. ibu saya kemudian menyebut salah satu SMP dan dengan nada mengejek Dan berbicara kepada ibu-ibu yang ada mm -hmm. di situ, Hah? Martin bersekolah di sana mana mungkin bisa bersekolah di sana mm -hmm. dan saya masih ingat waktu itu Ibu saya mungkin merasa nggak nyaman gitu, yeah. tapi saya yeah. merasa yeah. sangat marah gitu. Mm -hmm. Waktu itu kehidupan kami kecil sangat-sangat uh, mm -hmm. susah, mm -hmm. uh, sangat miskin gitu. Saya kehilangan yeah. ayah saya ketika saya berusia empat tahun. Mm -hmm. Kami berdelapan saudara, jadi ibu harus berjuang, mm -hmm. kami harus membantu yeah. ibu mm -hmm. jualan es, jualan kerupuk mm -hmm. itu bagian dari masa kecil saya. Mm -hmm. Tapi waktu itu saya masih ingat saking luar biasanya saya sudah diterima di SMP itu ceritanya, yeah. Yeah. salah satu SMP mm -hmm. favorit di kota kami, yeah. saking luar biasanya. Setiap malam, saya bisa membayangkan ibu yang ibu-ibu arisan yang menyeringai itu mm -hmm. saking luar biasanya. Saya bisa mengambil baskom, mm -hmm. saya taruh dengan es batu, saya cemplungkan kakinya, saya di mm -hmm. situ, saya ambil kopi, mm -hmm. saya campur dengan garam, saya juga dapat, nggak tahu dapat idenya mm -hmm. dari mana. Kemudian, saya minum hanya membuat saya untuk bertahan, belajar, dan belajar-belajar mm -hmm. belajar untuk membuktikan bahwa saya bisa bersekolah di sana. Mm -hmm. ya. Dan akhirnya betul-betul luar biasa mm -hmm. ketika nilai rapot semester yeah. pertama kali dibuka, mm -hmm. nilai saya bukan saja terbaik di satu kelas itu, tapi satu sekolah. Mm -hmm. Tapi memang motivasi seperti itu berbahaya. Karena yeah. cuma membuktikan. Setelah membuktikan, yeah. so what? Mm -hmm. Jadi habis itu rankingnya turun lagi gitu ceritanya. Yeah. 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 Tapi itu pengalaman yang cukup membuktikan mm -hmm. kepada saya bahwa kalau kita sudah yeah. tersentuh secara emosi, kekuatannya menjadi luar biasa. Mm -hmm. Nah, ini yang saya mau ceritakan sama pemirsa sebenarnya. Yeah. Pengalaman saya yang kedua adalah, saya masih ingat juga waktu masih kecil, mm -hmm. saya pernah ditendang ketika minta beras waktu itu beras nggak ada ya. pada salah satu saudara kemudian ditendang waktu itu uhum. sambil dikatakan bahwa dasar orang miskin uhum. tapi saya bisa mengingatkan waktu itu sebelum saya mengalami proses pertobatan ini ceritanya <laughs> sampai ya. ketika saya kuliah psikologi saya masih punya perasaan dendam perasaan ya, marah dendam itu. Ya. tapi setelah saya mengikuti psikologi nah saya uhum. selalu menyebut proses saya kuliah psikologi itu pemirsa saya sebagai uh, Rudi itu sebagai proses di mana proses penyembuhan saya gitu. Ya, Jadi ya. kuliah saya kuliah itu saya merasa tidak kuliah tapi berobat jalan gitu. <laughs> ya. Dan ya. setelah saya selesai kuliah psikologi, saya merasa banyak mengalami proses pemulihan hmm. termasuk dengan orang-orang yang termasuk juga waktu ketika ditendang orang menendang. Ya, ya. Sekarang saya merasa bahwa itu adalah sebuah tendangan motivasi yang sebenarnya sangat ya, luar biasa. Kalau ya. saya ditendang waktu itu ya. mungkin saya nggak akan seperti ya, sekarang mungkin. gitu. Ya. Nah jadi pembelajaran ini kemudian mengingatkan kita, mengingatkan hmm. saya, mengingatkan juga mungkin pemirsa. Ya. Saya selalu mengatakan kadang-kadang Tuhan menaruh orang-orang hmm. yang sebenarnya malaikat dalam wajah setan dalam kehidupan kita. Ya. Yeah. tampak di depan muka kita, tampaknya seperti kayak setan, bikin sebel, bikin marah, mm -hmm. tapi orang-orang mm -hmm. ini kadang-kadang membangkitkan yeah. hal yang terbaik dalam diri kita. Yeah, dan itu yang saya alami. Mm -hmm. Makanya saya merasa bahwa kalau emosi itu semua bisa tersentuh, yeah. itu mm -hmm. bisa menjadi sebuah energi yang luar yeah. biasa dalam kehidupan kita. Jadi setelah yeah. proses itu, akhirnya uh, yeah. kok bisa jadi, sampai jadi seorang EQ Trainer sekarang? Ya, yeah. yeah. ada pemaknaan yang mm -hmm. berbeda. Yeah. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai itu secara ya. berbeda mas ya. artinya uh -huh. banyak orang juga mengalami hal ya. ditendang ya. dimaki-maki tapi kemudian hidupnya kemudian menjadi pahit betul. dan penuh ya. kemarahan. Ya. Tapi, kalau kita bisa membingkai ulang pengalaman mm -hmm. itu, bahwa mm -hmm. mungkin Tuhan mengizinkan hal itu yeah. terjadi dalam kehidupan yeah. kita, supaya ya itu kita ditantang. Mm -hmm. Kalau kita bisa memaknai secara positif, yeah. maka pengalaman seperti itu bisa menjadi pengalaman. Mm -hmm. Kalau saya katakan, itu bukan lagi menjadi batu-batu yang me sandungan dalam kehidupan yeah. kita, tapi yeah. justru bisa menjadi batu loncatan, supaya yeah. kita bisa meloncat Naik lebih tinggi, gitu. lebih tinggi. Yeah. Yeah. Mm -hmm. berkat orang-orang yang yeah. seperti ini. Nah, pada saat berarti waktu pengalaman di remaja, yeah. uh, sehingga kuliah dan setelah itu karir Pak yang Idiomatin bagaimana? sebenarnya setelah saya saya memulai studi saya tahun 90 95 jadi setelah selesai studi psikologi saya memulai karir saya di Astra waktu itu di Astra Management Development Institute. Saya harus berhutang budi dengan lembaga Astra itu karena itu yang melatih kemampuan skill training saya. Nah, setelah itu sempat melanjutkan studi di Kanada, lantas kembali ke Indonesia di Arthur Anderson Business Consulting waktu itu. Saya masih ingat uh, perjalanan karir saya. Di, saya berusaha di bekerja perusahaan. Mungkin mm -hmm. pemirsa, satu yeah. hal yang menjadi komitmen saya adalah yeah. dimanapun saya bekerja, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena yeah. saya merasa mungkin karena ini hubungannya sama masa lalu saya yeah, yang susah. Betul, betul. Saya masih ingat mungkin meskipun wajahnya kayak begini, saya cukup romantis <laughs> loh gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menyimpan, mm -hmm. Mas Rudi. Gaji saya yang pertama saya terima di da dari perusahaan waktu itu mm -hmm. di Asraw. waktu itu sampai sekarang saya masih yeah. simpan. Jadi, saya mm, wow. dulu <laughs> itu rajin bikin diari. Yeah. begitu mungkin nggak yeah. serajin itu ya bikin <laughs> diari gitu. Saya bikin yeah. punya diari gitu. Mm -hmm. Waktu itu masih ada uang juga, saya sampai mm -hmm. saya simpan mm -hmm. sebaik kenang-kenangan. Um, karena apa hidup kita begitu susah, mm -hmm. hidup saya waktu itu begitu yeah. susah, dan akhirnya saya bilang sama, saya sempat berdoa, saya bilang sama Tuhan, mm -hmm. "Aduh Tuhan, terima kasih untuk pertama kalinya mm -hmm. saya bebas secara finansial." Yeah. Jadi, saya yeah. sempat menyimpan itu, yeah. nah. Dan dengan perjalanan apa yang saya lakukan dengan perusahaan-perusahaan itu saya berusaha untuk memberikan yang ya. terbaik hampir di perusahaan-perusahaan hmm. di mana saya bekerja ya. saya punya plakat best employee ya. wow. so, saya selalu berusaha untuk memberikan komitmen hmm. yang terbaik hmm. sampai akhirnya waktu itu setelah saya pulang dari Kanada saya sempat bekerja di Arthur hmm. Anderson hmm. kurang lebih sekitar hampir satu setengah tahun saya bekerja hmm. di sana hmm. jadi saya mengalami proses pencerahan yang menarik waktu hmm. itu Yeah. Kalau saya nonton, mungkin kalau pemirsa ada yang hobi nonton film Hollywood, mm -hmm. itu film Jeremy Maguire. Mm -hmm. Kisahnya, ceritanya malam-malam, yeah. dia terbangun dan bingung dengan kondisi kehidupannya yang mapan. Mm -hmm. Nah, saya mengalami waktu itu ceritanya sekitar jam 1, jam 2 malam. Mm -hmm. Saya bangun. Waktu itu karir saya sangat bagus, yeah. Mas Rudy, mm -hmm. uh, pemirsa ini cerita, mm -hmm. bahwa karir saya cukup bagus, tapi saya merasa kok kosong, gitu. Mm -hmm. uh, kemudian saya bertanya lagi, apa sih sebenarnya yang saya betul-betul dambakan mm -hmm. dan inginkan di dalam kehidupan yeah. saya? Yeah. Saya bertanya ulang, saya merasa bahwa saya kosong. Mm -hmm. Saya punya kedalaman, kata kunci saya adalah ingin menginspirasi. Yeah. Waktu itu saya pernah merumuskan, saya masih ingat ketika saya lulus dari kuliah yeah. latar belakang saya seorang aktivis gitu. Yeah. Mm -hmm. Jadi seringkali dulu zaman saya lebih banyak turun di jalan teriak-teriak mm -hmm. gitu. Yeah. Nah, nggak wow. <laughs> <waw. laughs> kelihatan gitu <laughs> ya, kelihatan <laughs> dia baik-baik sekarang gitu. Okay. Yeah. Ya, jadi waktu itu. Saya sempat berpikir, setelah saya lulus, waktu itu ada tiga cita-cita uh, saya. Mm -hmm. Waktu itu, cita-cita saya adalah: saya ingin menginspirasi dalam bentuk tulisan, yeah. saya ingin menginspirasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan uh, yang saya berikan, mm -hmm. dan saya ingin punya satu lembaga di mana baik punya saya hmm. sendiri atau siapapun gak ya. jadi masalah yang tujuannya adalah menginspirasi orang dan mm -hmm. itu yang kemudian saya lakukan mm -hmm. dan saya merasa bahwa, wow, saya bekerja mm -hmm. tapi saya merasa kosong mm -hmm. waktu itu kemudian saya memutuskan keluar, saya bilang ya. sama atasan saya, atasan ya. saya sempat bingung loh kamu dibajak sama siapa? itu pertanyaan atasan <laughs> ya. saya ya. waktu itu saya bilang, ya, nah, saya gitu. ya. dibajak oleh siapa-siapa saya ingin menghidupi impian mm -hmm. saya waktu wow. itu atasan saya sempat bingung dan ya. bertanya hah? yang bener aja Mm -hmm. kan kamu bisa sambil bekerja menghidupi mm -hmm. impian? Ya. Saya bilang bu, kayaknya kalau seperti itu pikiran saya akan bercabang cabang ya. Maximal, ya. ya. so akhirnya terbentuk yang higher excellence itu. Iya, nggak langsung seperti nggak itu, langsung itu mas Rudy. Okay. Jadi saya sempat akhirnya vakum. Hal mm -hmm. yang pertama saya lakukan adalah menulis buku. Mm -hmm. dan Buku yang pertama saya buku, tulis adalah buku ya. ini, Emotional Quality Management ini. Oke. Okay. Ini buku ya. yang pertama kali wow. saya tulis. Mm -hmm. Dan itu yang kemudian membuat saya karena sewaktu itu mm -hmm. saya sudah mulai komit dan belajar mm -hmm. mendalami tentang mm -hmm. kecerdasan emosional. Wow, luar biasa. Dan Ya akhirnya ya bersyukur bahwa mm -hmm. akhirnya kemudian buku ini menjadi best seller ya. dan kemudian akhirnya saya kemudian memutuskan untuk banyak lagi fokus mm -hmm. ke yang namanya kecerdasan emosional. Akhirnya berikut. berlanjut terus ya. Iya. Oke luar biasa. Kita tahan dulu Pak. Kita sure. akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Oke, okay, pemirsa kembali anda menyaksikan program The Inspirator dan jangan lupa follow kami di Twitter @TheInspirator dan bisa follow Pak Anthony D Martin di mana? Di Anthony underscore D Martin. Okay. Jadi Anthony A N T H O, T -H -O N Y yeah. underscore D Martin. Oke, okay. so, Anda bisa yeah. belajar banyak tips EQ dari Pak Anthony D Martin. Oke, okay, Pak. Sure. Menarik tadi yeah. kita sudah sharing tentang pengalaman Bapak yeah. uh, memulai karir dan sebagainya. Nah, yeah. saya penasaran. Uh, bagaimana sampai terbentuk HR Excellency? Uh Oke, okay, HR Excellency sebenarnya terbentuk mm -hmm. tahun 2001 mm. Secara tidak sengaja yeah. Jadi kalau banyak yang cerita bahwa mm -hmm. Oh, impiannya adalah membangun perusahaan Malah sebenarnya High Excellency itu terbangun secara kebetulan mm -hmm. uh, yeah. Waktu itu saya sudah bergabung dengan beberapa lembaga Tapi kelihatannya mm -hmm. uh, visinya berbeda-beda yeah. yeah. Tidak ada yang betul-betul ingin memfokuskan mm -hmm. di kecerdasan emosional mm. Lantas yeah. kemudian saya berpikir, susah kalau bergantung kepada orang untuk memfokuskan hal ini. Karena ya, mungkin betul. visinya nggak memfokuskan kepada betul, hal itu. Betul. Akhirnya kemudian di tahun 2001, saya memutuskan program kita di one and only. Mm -hmm. Yang kita lakukan ada yang namanya kecerdasan emosional. Mm -hmm. Dari situ kemudian kita memulai. Ya. Dan higher Senses terbentuknya di sana oh, ceritanya. Jadi akhirnya terbentuk ya. supaya bisa lebih fokus sesuai idealis. Iya, uh, betul. Okay. Ya, saya mulai menulis buku, mm -hmm. saya mulai... Uh, Uh, di radio talk, mm -hmm. di radio show dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi fokus lebih banyak memang bicara fokus kepada satu hal. Nah akhirnya kayak satu itu. spesifikasi, satu segmen tersendiri emosional yeah. uh, ya. Betul. Yeah. Iya. Nah. Uh, setelah itu, sekarang the next big thing buat Pak Antoni apa program-program okay. program Hmm, Pertanyaan <laughs> yang menarik uh, yeah. Mas Rudi dan yeah. mudah-mudahan pemirsa juga mm -hmm. mo mohon doanya, gitu, yeah. mudah-mudahan bisa terwujud. Mm -hmm. Salah satu yang kita lakukan sekarang ini, dua tahun yang lalu mm -hmm. sebenarnya ada satu program Mas Rudy, yeah. yaitu EQ Foundation. EQ mm -hmm. Foundation yeah. itu apa? EQ Foundation ini adalah salah satu program, kita bekerja mm -hmm. sama dengan perusahaan, mm -hmm. bagian dari CSR-nya, apa yeah. yang kita lakukan adalah melakukan pemberdayaan-pemberdayaan uh, mm -hmm. mm -hmm. untuk yeah. melatih yang namanya EQ. Seperti yang kita lakukan uh, beberapa bulan yang lalu yeah. Dengan Freeport, kita kerjasama, mm -hmm. didukung oleh Freeport Jadi mm -hmm. yang kita lakukan adalah memberdayakan para guru di Papua yeah. Jadi mengajarkan mm -hmm. kenapa guru perlu IQ yang tinggi mm -hmm. Kenapa siswa butuh IQ yang yeah. tinggi mm -hmm. Nah, ini yang kemudian mulai banyak kita lakukan yeah. uh, Kita banyak gulirkan mm -hmm. Jadi satu program yang pertama itu yeah. adalah itu yeah. Yang kedua adalah mulai satu lembaga Jadi salah satu langkah kita di higher excellency mm -hmm. adalah kalau kita cuma membawa brand higher excellency, yeah. kita merasa bahwa bukannya kita nggak pede, yeah. tapi kita merasa bahwa banyak hal yang dari luar yang sebenarnya kita mm -hmm. bisa bekerja sama. Yeah. Itu yeah. sebabnya higher excellency saat ini di Indonesia juga merupakan country office dari dua lembaga internasional mm -hmm. yang cukup terkemuka di di dunia. Yeah. Satu yaitu six second, six second ini ada jaringan IQ mm -hmm. yang terbesar di dunia saat ini. Mm -hmm. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya punya kesempatan mewakili Indonesia hmm. Berbicara di Harvard University hmm. oh. Jadi mewakili, ngobrolin, hmm. bicarain tentang perkembangan IQ hmm. di Indonesia yeah. Nah hmm. ini adalah salah satu hal yang kita lakukan hmm. Jadi membawa six second di Indonesia yeah. Yang kedua adalah mini workshop series hmm. Mini workshop series ini adalah salah satu lembaga Jadi ada hmm. tujuh negara saat ini Kita di Indonesia kita memegang lisensinya Apa yang kita lakukan? Hmm. Yakni melatih para trainer hmm. Karena yeah. biasanya ya, Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang <laughs> di bidang pekerjaan kita sebenarnya, hmm. cari saingan ya, betul, sebenarnya. Betul. Tapi saya merasa bahwa kadang-kadang kita memang hmm. harus melakukan harus seperti itu. itu. Gak apa-apa, ya. ini namanya membuka lahan betul, gitu. Betul. Ya. Um, karena apa yang kita lakukan adalah melatih trainer-trainer hmm. internal di dalam perusahaan ya. bagaimana caranya supaya mereka hmm. bisa mengajar dengan Gaya-gaya uh, yang lebih profesional yeah, karena yeah. pasti Mas Rudi ketika Mas Rudi uh, memberikan inspirasi banyak perusahaan pasti yeah. seringkali mengalami keluhan yang muncul. Betul, betul. Kami memanggil Mas Rudi datang tuh ngajar sederhana sih pak. Soalnya yeah. kalau suruh trainer yang di dalam ngajar bosen pak nggak menyenangkan. Makanya <laughs> yeah, kemudian betul, betul. kita juga tertantang sebenarnya yeah. bahwa mm -hmm. no seharusnya sebenarnya harus kali kesempatan kepada para trainer internal untuk yeah. untuk mengajar yeah. supaya apa supaya lebih banyak mm -hmm. lagi orang yang punya kesempatan untuk Dapat kesempatan training sih betul, sebenarnya, betul, ya. makanya melalui lembaga namanya Mini Workshop Series hmm. internasional Kalau di Indonesia ya. adalah Mini Workshop Series Indonesia, ya. kita melatih para trainer ini Oh sekarang sudah masuk ke berapa? Uh, kita sekarang sudah masuk di angkatan yang ke-8 dan hmm. kita secara periodik, kita meng jadi ada semacam trainer club wow. Jadi kita melatih, dan ada komunitasnya, ada komunitasnya ya. dan bulan lalu kita melatih hmm. misalnya berbagai skill Teknik mm -hmm. sulap mm -hmm. untuk para trainer, yeah. uh, kemudian teknik icebreaker, memodel mm -hmm. Anthony Robbins. Yeah. Jadi ada banyak acara yang kita lakukan yeah. bersama-sama okay. gitu. Ya, yeah. wow, yeah. luar biasa. Jadi, jadi sehingga, meningkatkan skillnya yeah, mereka, yeah. para yeah. trainernya yeah. gitu. Luar biasa, jadi sehingga bukan cuma Pak Anthony D.O. Martin yang memang bisa menginspirasi banyak orang, yeah. tapi lebih ke regenerasi yeah. trainer dan sebagainya. Betul, saya luar luar pikir luar ini harus punya apa ya di dalam dunia, saya merasa bahwa dunia sebagai, uh, di dunia training ya. ini memang harus punya mentalitas kelimpahan yang betul, besar betul. karena kalau biasa. kita mentalitasnya kelangkaan susah gitu iya betul, ya. betul kita akan frustrasi takut ya. melulu gitu iya <laughs> jadi saya enggak makin kita kembangkan justru industri ini makin besar iya dan memang Indonesia butuh lebih banyak trainer betul. yang luar biasa iya saya, kalau saya menyebutnya sebagai prinsip pasar malam sih ya. kalau yang jualan cuman Rudy Lim, ya. Anton Dio Martin Ya pasar malam yang jualan cuma dua orang, <laughs> tapi yang yes. jualan banyak mm -hmm. itu akan membuat pasar malamnya jadi ramai gitu. Saya yeah, pikir industri yeah. training juga harus seperti betul, itu betul. gitu. Ya dan memang Indonesia masih butuh banyak sekali. Oh ya, saya pikir ini salah ya. satu hal yang luar biasa betul, adalah betul. keinginan kita belajar dan pasar ini mm -hmm. adalah pasar yang sangat sangat uh, masih luas yeah. dan keinginan masyarakat kita untuk belajar itu masih tinggi. Wow luar biasa. Ya. Nah kalau uh, kita simpulkan sedikit setiap orang pasti menginginkan sukses. Yes. Nah, makna sukses itu sendiri buat Pak Antoni apa? Oke. Okay. Kalau saya mendefinisikan sukses mm -hmm. itu sangat gampang pemirsa. Mm -hmm. Ya. Dan mari kita jadikan ini sebagai bagian kehidupan kita, Betul. nggak harus langsung diterima loh ya pemirsa. Ya, ya. Tapi ini pantas untuk direnungkan. Kesimpulan ya. sukses saya adalah sederhana, yakni ketika kita keluar dari comfort zone kita setiap hari mm -hmm. dan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Mm -hmm. Jadi misalnya contoh kalau saya berpikir hari ini sebelumnya saya seperti apa dan hari ini saya mencoba untuk sedikit keluar dari comfort zone, mm -hmm. maka sebenarnya kita menjadi lebih sukses, mm -hmm. ya. Meskipun orang lain mungkin akan mengatakan, "Ya, cuman gitu aja." <laughs> ya, bahasa, yeah. misalnya contoh bahasa Inggris dulu, ngomong bahasa Inggris, belepotan. Hari yeah. ini agak sedikit yeah. ya, pede aja kali, yeah. berusaha mm -hmm. tuh ngomong misalnya. Inggris, ya. Dan akhirnya, kemudian mungkin belum terlalu sukses banget, yeah. tapi bahwa kita keluar dari comfort zone dan menjadi lebih baik. Mm -hmm. sebenarnya itu sukses. Yeah. Kenapa ini penting? Karena alasan yang sederhana sih, pemirsa, mm -hmm. prinsipnya adalah sukses bridge sukses. Mm -hmm. Kalau kita bisa merasakan semakin banyak sukses dalam mm -hmm. kehidupan kita, ya. maka kita akan semakin bisa merasa kesuksesan dan kesuksesan yang lebih banyak Betul, lagi. luar biasa. Saya ya. setuju. Jadi sehingga setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, ya. betul. Okay. Karena banyak orang yang kadang-kadang sukses itu harus dapat tepuk tangan, <laughs> sukses itu harus dapat piala, ya, harus ya. dapat pujian. Mm -hmm. Saya pikir, ya iya sih, syukur-syukur bisa sukses sampai betul, seperti itu. Betul. Tapi kan nggak harus nunggu kayak betul, begitu, betul. baru kita merasakan diri kita sukses. Ya, setuju, setuju. Setiap hari, pemirsa kita bisa merasakan diri Upgrade kita sukses. Iya, betul. Nah, kalau Pak Anton dihormati bisa kasih ke saran, tips ke pemirsa ya. untuk bagaimana meningkatkan IQ uh, mereka untuk sukses dan sebagainya. Iya, ini minta izin dulu dari ya. sang inspirator. Thank Jadi uh, pemirsa, saya pikir uh, Pak Rudirlin pasti mm -hmm. sudah sering kali menyampaikan kepada mm -hmm. kita. Saya cuma ingin mengintisarikan ya. intisari uh, saya adalah kata SAM. S A M dan E. Apa itu SAM? Apa yang bisa membuat kita lakukan setiap hari supaya hidup kita lebih positif, lebih baik lah, termasuk IQ kita juga mm -hmm. lebih baik. Pertama-tama S, apa itu S? S itu self talk-nya kita. Mm -hmm. self talk itu apa sih? Apa yang kita bicarakan setiap hari di mm -hmm. kepala kita itu loh. Ya kadang-kadang yeah. seringkali kita ngomongin hal yang negatif. Sebenarnya bukan hal yang terjadi itu yang penting, tapi bagaimana yeah. kita katakan di kepala kita. Mm -hmm. Berikutnya A, A itu apa? A itu akses hal-hal yang positif. Mm -hmm. ya termasuk ketika anda menonton meluangkan waktu saya tahu mungkin anda sibuk tapi anda meluangkan waktu untuk nonton acara inspirator ini yeah. saya pikir yes. itu juga sesuatu yang mengakses yang positif yeah. berikutnya adalah M apa itu M M itu cari seorang mentor kadang-kadang mm -hmm. kita terjebak di dalam mm -hmm. kerangka kita kita yeah. butuh orang lain yang bisa menarik kita menjadi lebih mm -hmm. baik cari seorang yeah. mentor mm -hmm. tapi ingat loh ya mentornya Hindu harus lebih baik cara mentor <laughs> yang kondisinya lebih parah Hidup itu susah ya, mentornya bilang iya ya. Ini bukan mentor dong gitu. Yeah. Kemudian berikutnya adalah E. Apa itu E? Environment. Environment mm -hmm. itu lingkungan. Kadang-kadang mm -hmm. kita dibentuk oleh pemirsa, oleh lingkungan di mana kita berada. Mm -hmm. Kalau kita bisa punya lingkungan yang mendukung, mm -hmm. membantu kita, ya saya yakin sebenarnya kita juga akan tertarik menjadi lebih baik. Kita mm -hmm. adalah produk dari lingkungan kita. Ingat dengan same. S A M dan E itu masuk di ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Antonio sure. Martin. Terima uh, kasih juga saya sangat juga. luar biasa. Dan pemirsa seperti yang tadi Anda sudah dengarkan sharing dari seorang Pak Antonio Martin. Semoga kita uh, belajar sesuatu yang bermanfaat dan sampai ketemu di program The Inspirator episode berikutnya. Terima kasih. Ya, oke okay, terima kasih Pak.